bermula dari sekarang. Itulah ketetapan yang telah kita buat, dan hari ini kita akan tanda tangani penyerahan 100% saham kepada Cik Norizam, dan Cik Norizam lah selepas majlis tanda tangan ini akan dinobatkan sebagai pemilik the team Red Warriors Sdn. Bhd. Kafa, berkata apa jadi pada Kafa? Sebab kadang-kadang masih tak faham. Dia kata ada kata Cik Norizam beli Kafa. Tidak, Cik Norizam hanya beli syarikat Kafa yang menguruskan pasukan. Kerja Cik Norizam yang uruskan semua benda daripada A sampai Z yang berkait dengan pasukan. Sebab itulah sebelum ini Coach Yusri mengamuk. Dia kata pasal pergi 8 jam dengan pas. Dia mengamuk.